Lupa. Salam, Bu. Yang penting ini masih hidup, gak tahu. Jangan tegang. Ya, pokoknya nah, buka-bukain yang bukanya boleh. Nah, si respon. Murid, saya tambah lima. Murid, ke rumah sakit, ayo. Ayo, ke rumah sakit. Ya. Dengerin dulu. Bukan, Pak. Berbalik. Seorang warga berinisial US yang berusia 40 tahun, warga asal Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dinyatakan hidup kembali setelah sempat divonis meninggal dunia pada Jumat 11 November 2022 lalu. Kejadian ini, Tribuners, sempat membuat heboh keluarga. Detik-detik US dinyatakan hidup kembali pun terungkap. Kakak US Saputra menceritakan keluarga sempat penasaran dengan kondisi US yang sudah dalam peti mati. Keluarga pun kaget dan sempat tak percaya melihat jasad US bergerak kembali. Diakui oleh Saputra, pihak keluarga sudah mempersiapkan upacara pemakaman dari US. Alhasil langsung saja, kata Saputra, US dibawa ke klinik untuk memastikan kondisi dari US. Setelah dinyatakan bernafas kembali, katanya keluarga mengaku senang dan tidak menyangka kejadian ini terjadi kepada pihak keluarganya. Saat ini, Tribuners, US sedang dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak RSUD Kota Bogor. Diberitakan sebelumnya, warga asal Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor berinisial US yang berusia 40 tahun sempat membuat heboh. Dikabarkan sempat meninggal dunia, namun dinyatakan hidup kembali. Yang penting ini masih hidup, gak tahu. Jangan tegang. Ya, pokoknya buka-bukain yang dibuka boleh. Nah, si respon. Murid, saya tambah lima. Ke rumah sakit, ayo. Ayo, ke rumah sakit. Ya. Dengerin dulu. Bukan, Pak.